Soal pertama, bagaimana bunyi berita yang pertama kali dikirimkan oleh Morse? Dua, berdasarkan tingkatannya, TKK dibagi menjadi tiga. Sebutkan. Tiga, pada tanggal berapakah penemuan Morse pertama kali diuji coba dan mengundang para pembesar pemerintahan? Empat, pada tanggal berapakah lambang tunas kelapa disahkan? Lima, siapakah pencipta lambang Garuda Pancasila? Enam, berapakah ukuran tongkat Simapur? Tujuh, berapakah ukuran bendera Simapur? Delapan, SK Kuarnas nomor berapakah tentang keputusan disahkan lambang tunas kelapa? Sembilan, proses pendidikan di luar sekolah dalam bentuk kegiatan menarik di alam terbuka sebagai pembentukan watak adalah? Sepuluh, gambaran yang mendasari suatu kegiatan yang dikemas dengan bersumber pada sejarah, perjuangan, dan budaya bangsa adalah?